Temukan puluhan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin plusnya. Bapak ada kepentingan apa, mau beli apa? Cuman motor doang. Pengen motor, tapi ini udah malam, kita nggak tahu ya dapat apa kagak. Jangan marah sama ibu ya. Iya. Namanya kita tetap sama tim-tim, tetap jalan ya. Motor buat si? Ini. Saripudin. Bisa naik motor kagak? Bisa. Motor kopling nggak biasa? Sepeda aja. Yang biasa aja ya. Yang biasa, Matic? Iya, Matic. Matic ya. Umur berapa sekarang? 14-an. 14, abang ganteng, dengerin motornya kagak boleh ke jalan gede. Kagak boleh ke jalan gede ya, paling-paling nganter di sini-sini aja. Iya. Terus pakai motor bukan buat gagayaan, pakai motor buat bantuin orang tua. Iya. Kalau lu niatnya begitu, iya, insya Allah bakal dapet. Amin. Ya, tapi kalau misalnya ada niat-niat yang lain, abang aja doain kagak dapet. Amin. Makanya. Kenapa? Karena amanatnya gede, umurnya 14 tahun. Amin. Kambing pak, kambing. Mau beli kambing? Iya. Kambing, masuk, kambing amin. Buat di Angon. Iya. Oh, iya, kalau banyak rumput di sini. Iya, usaha ya, nama kambing ya. Kalau di makam kan sambil nganggur sambil ngangon kambing. Kambing, iya. Jangan sampai bengong ya, iya, di kuburan ya. Kalau Bu Am sendiri mau beli apa? Keperluan rumah yang segala macam. Ya segala macam. Apa tuh, Bu? Ya yang penting ada komplit-komplit yang mesin cuci, kulkas. Ikut ya. Ibu Am, ya harus dihabisin. Waktunya sangat amat terbatas. Berapa lama waktunya? 30 menit. Ada duanya. Ibu mau kemana? Sini dulu. Baik, kita jalan. Udah ada keinginan semuanya. Ada yang ketinggalan nggak nih? Badan biar aman. Ada Pak Bagus. Pak Bagus. Ada yang mau ditambahin nggak? Nggak ada sih, Bang. Tempat semoga tidur apa semuanya kembali ya, Bang. Ya. Abangku boleh ditunda dari 5, 4, 3, 2, 1. Siap, jemput ya. Gigiannya. 5! 5! 4! 5! 3! 3! 2! 2! 2 1! Ayo, Pak Bagus! Saya lari menuju jalan, menuju Pukron tuh yang ngegiringin saya. Sewaktu itu masuk ke kandang suruh milih Mbe yang mana, ya saya maunya yang gitu. 700 pasang! Kambing itu anaknya. Menurut ibu nih dia pantas gak nih dapat uang kaget? Oh pantas banget pak, soalnya kan suaminya juga ada kekurangannya gitu. Emang kebiasaan kerja cuman di makam gitu ya pak. Uang kaget lanjut terus. Oh,
apa dulu? Belakang dulu. Belakang dulu. Belakang dulu. Belakang dulu. Belakang dulu. Belakang dulu. Telur, beli beras yang ada, kopi saya rambet, gula 2 kilo, telur 5, ya sama beras 1 karung. Yang itu, ibu ini mie apa? Ibu, ini mie geprek ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Ya, ini. Ibu mau dagang, Bu? Enggak, ini buat keperluan aja. Banyak sabun mandi. Ah, odol, odol Bang, odol. Lima. Sabun mandi, sabun mandi. Apa lagi ya? Beras, beras telur. Beras sudah, beras telur. Barek. Ini apa sini? Ayo bawa ke depan. Apa? Bawa ke depan sini, Bu. Ah. Ini semua. Sarip mana? Kalau gua mati. Tadi gua, Pak. Ayo, mana Sarip, Bu? Sarip, Ibu, Sarip kemana? Ya, saya enggak tahu tadi. Bikin 2.400.000 saja nanggung. Turun cepat Sarip, jangan lama-lama Sarip. Cepat. Seneng lah. Dia belanja mie instan, gula, minyak, beras, dan lain-lain lah. Pokoknya banyak mas. Bersyukur banget mas. Maksudnya bisa nambah kemasukan di toko mas. Pokoknya tetap lancar, tetap maju terus biar bisa majukan orang-orang yang kurang mampu. Ayo cepat. Ya, mau beli apa lagi? Beli itu, lemari kulkas. Iya, bayar.